Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-33, Rabu, 26 April 2023, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-33, hari Rabu, 26 April 2023. Wolverhampton menang 2-0 versus Crystal Palace. Aston Villa menang 1-0 versus Fulham. Gol dicetak oleh Tyrone Mings di menit 21. Leeds United bermain imbang 1-1 versus Leicester. Gol dari Leeds dicetak oleh Luis Sinisterra di menit 20. Gol Leicester dicetak oleh Jamie Vardy di menit 80. Berikut ini daftar klasemen terbaru Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Arsenal dengan perolehan 75 poin hasil dari 32 kali pertandingan, diikuti di peringkat kedua, Manchester City dengan perolehan 70 poin hasil dari 30 kali pertandingan, di peringkat 3, Newcastle United dengan perolehan 59 poin hasil dari 31 kali pertandingan. Peringkat 4, Manchester United, dengan 59 poin, hasil dari 30 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat 5, Aston Villa, dengan perolehan 54 poin, hasil dari 33 kali pertandingan. Tottenham Hotspur, di peringkat 6, dengan 53 poin, hasil dari 32 kali pertandingan. Liverpool di peringkat 7 dengan perolehan 50 poin, hasil dari 31 kali pertandingan, sedangkan Chelsea di peringkat 11 dengan perolehan 39 poin, hasil dari 31 kali pertandingan. Di papan bawah, zona degradasi, di peringkat 18, Everton dengan perolehan 28 poin, hasil dari 32 kali pertandingan. Peringkat 19, Nottingham Forest, dengan 27 poin, hasil dari 32 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat 20, Southampton, dengan perolehan 24 poin, hasil dari 32 kali pertandingan. Berikut top skor sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Erling Haaland dari Manchester City dengan mencetak 32 gol. Peringkat kedua, Harry Kane dari Tottenham dengan mencetak 24 gol. Sedangkan di peringkat ketiga, Ivan Toni dari Brentford dengan mencetak 19 gol. Berikut ini daftar top assist Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Kevin De Bruyne dari Manchester City dengan 15 assist. Peringkat kedua, Bukayo Saka dari Arsenal dengan 11 assist. Lalu peringkat ketiga, ada Michael Olise dari Crystal Palace dengan 8 assist. Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-33, hari Kamis, 27 April 2023. Nottingham Forest versus Brighton, jam 1.30 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. West Ham versus Liverpool, jam 1.45 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video, dan disiarkan langsung SCTV. Jadwal Liga Inggris masih di hari Kamis 27 April, Chelsea versus Brentford, jam 1.45 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Dan pertandingan seru antara Manchester City versus Arsenal, jam 2 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-33 berikutnya, hari Jumat, 28 April 2023. Everton versus Newcastle, jam 1.45 waktu Indonesia Barat, live aplikasi video, serta Moji TV. Southampton versus Bournemouth, pukul 1.45 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video.
Tottenham Hotspur versus Manchester United, pukul 2.15 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Liga Inggris 2022-2023.